yang dapat malam qadar hanya bisa merasakan kenikmatan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebab begini Pak Ibu, rasa rasa itu tidak bisa diceritakan. Rasa tidak bisa dibagi. Rasa itu hanya bisa dipahami oleh orang yang sama merasakan. Rasa tidak bisa dibagi. Minum teh, baraso teh Ustaz, mani, baraso mani Ustaz, bawa cerita mani dong. Tapi kalau nyo pernah minum teh, baraso mani, pasto. Nyo paham nyo pernah minum. Jadi orang yang mendapatkan malam qadar itu hanya bisa merasakan kedamaian hati. Katalah begitu sampai terbit fajar. Tidak ada tanda-tanda khusus. Dulu ada kata orang kalau malam qadar tu pohon tunduk, ada macam utang kerambi bagi bilo utang kerambi ke tunduk tu sekali itu. Ya tu. Ada ka tapi batang air bagi kecek kalau malam qadar tiba itu air berhenti mengalir. Itu ndak dulu tu. Bapak ibu, perintah Allah tadi wasjud waqtarib. Sujud mendekat lalu yatlu suhufan mutahara. Bila itu yang bapak ibu lakukan setiap malam, pasti dapat malam qadar. Ndak perlu dicari dia. Tapi kalau bapak-bapak malam itu jago sampai pagi tapi madu-aduk batu di meja tak kena pek lah. Percayalah kak. Salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini saya dikasih tema tentang Nuzul Quran karena bertepatan dengan 17 Ramadan malam sekarang ya. Yang memang tanggal 17 Ramadan ini diyakini oleh para ulama dan para sejarawan sebagai malam atau tanggal diturunkannya Al-Quran berdasarkan firman Allah surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Kata Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan apa yang diturunkan kepada hamba kami di hari Al-Furqan. Apa itu hari Al-Furqan? Hari bertemunya dua pasukan, maksudnya perang Badar. Dan perang Badar itu disepakati terjadi tanggal 17 Ramadan. Itulah dasarnya sebagian sejarawan mengatakan turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tetapi itu diperbedakan para ulama. Tapi satu hal yang disepakati adalah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu tidak ada perbedaan itu. Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihil Quran. Begitu kata Allah di surat Al-Baqarah 185. Dan yang tidak diperbedakan juga bahwa di bulan Ramadan itu Allah pilih malam qadar sebagai turunnya Al-Quran pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam qadar. Nah, kedulah Bapak Ibu, malam ini kita akan coba bahas tentang surat Al-Qadar, surat yang menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi sahar. Tanazzalul malaikatu waru fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Jadi malam qadar itu malam yang dipilih Allah sebagai tempat atau masa turunnya Al-Qur'an pertama kali. Yang karena itulah malam qadar disebut malam yang diberkahi. Itu nanti disebutkan di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Jadi malam qadar ini Pak Ibu menjadi malam yang diberkahi karena turunnya Al-Quran. Berkah itu Pak Ibu dari kata baraka. Arti baraka itu nilainya besar walaupun zatnya kecil. Kira-kira begitu. Barakah itu begini, Bapak Ibu punya nasi satu piring. Biasanya kita makan sendiri siapa? Kenyang. Sekarang nasi sepiring, makan bertiga. Kenyangnya sama. Kita kenyang, yang berdua lagi juga kenyang. Itu nasinya barakah. Sedikit manfaatnya besar. Nilainya besar. Aduh, orang makan rasa cambuang surang, Bapak Ibu ya. Tidak yuk kenyang rasa cambuang kan banyak tuh, Bapak Ibu. Cuma tidak barakah nama itu. Banyak, tapi manfaatnya kecil. Ada orang punya gaji 10 juta. Eh, pusiang tarui kapal lo, Pak Ibu. Sobok jawab, pusiang panjang saya. Gadi ke gaji kadang tu. Ada orang gaji 3 juta tapi cukup. Tak pernah mengecekan pusiang. Kebutuhan cukup. Bisa bersedekah, bisa nabung naik haji dan umrah. Itu barakah. Jadi barakah itu artinya nilainya besar. Malam qadar kata Allah, Lailatun Mubarakah.
malam yang diberkahi. Kenapa malam yang diberkahi? Khairun min alfi syahr. Bila Bapak Ibu beribadah di malam itu, maka nilai ibadah itu melebihi 1000 bulan. Kalau Bapak Ibu baca Quran misalnya, satu ayat saja, pas di malam Qadar itu, maka nilai Al-Quran yang satu ayat dibaca itu lebih baik dari 85 tahun Bapak Ibu membaca Quran non-stop. Itu kenapa malam Qadar disebut malam yang diberkahi. Ada hal yang menarik begini Bapak Ibu. Surat Al-Qadar ini yang disebutkanlah sebagai malam terbaik, malam yang penuh berkah, itu diceritakan di surat Al-Qadar. Sebelum surat Al-Qadar ini ada surat Al-Alaq, setelahnya ada surat Al-Bayyinah. Dalam ilmu Al-Quran Bapak Ibu, ada sebuah kajian tentang munasabah namanya, korelasi. Jadi antara ayat dan ayat itu ada keterhubungan, ada munasabah, ada korelasi antara surat dan surat juga begitu. Karena itulah Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan masa turunnya. Surat Al-Alaq itu wahyu yang pertama, tapi diletakkan Allah di bagian akhir. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah itu wahyu-wahyu terakhir, tapi taruh di awal. Karena memang itu wahyu dari Allah, Tauqifi namanya, yang Nabi hanya mengikuti perintah Allah dan sahabat mengikuti perintah Nabi. Tapi ada rahasia bahwa antara ayat dan ayat, antara surat dan surat itu ada keterhubungan, namanya munasabah. Mari kita lihat apa hubungan surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar dan surah Al-Bayyinah. Begini, surat Al-Qadar itu berada setelah surat Al-Alaq. Jadi Al-Qadar itu 97, Al-Alaq 96. Di penutup surat Al-Alaq, Ibu Bapak kalau baca ayat terakhirnya surat Al-Alaq itu, surat yang ayat yang ke-19, apa kata Allah? Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Baru inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa maknanya itu? Bapak Ibu kalau ingin menanti malam Qadar, maka bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Mustahil malam Qadar diperoleh orang yang tak bersujud. Kalau dia tidak bersujud di malam itu, tidak akan dapat malam Qadar. Kenapa? Malam Qadar didahului dengan sujud, wasjud waqtarib. Itu kenapa kata Nabi dalam hadis sahih, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat isya berjamaah pasti dapat malam Qadar. Siapa yang salat isya berjamaah, berjamaah itu syaratnya, isya sendiri tidak. Kenapa? Kalau isya saja itu namanya kewajiban, belum waqtarib. Dia dua, wasjud waqtarib, sujudnya salat isya, waqtaribnya berjamaah. Karena mendekat kepada Allah itu bukan dengan yang wajib, dengan yang sunat. Orang mendekat kepada Allah tidak dengan amal wajib, tapi dengan amal sunat. Yang wajib salat isyanya, yang sunat berjamaahnya. Maka kalau Bapak Ibu setiap malam berjamaah isya, tidak usah tarawih, tidak usah witir, pasti dapat malam Qadar. Pasti dapat. Kalau ada Bapak Ibu isya saja berjamaah, tidak pernah tarawih, tapi dia isya berjamaah terus, pasti dapat malam Qadar. Pasti. Tapi minimalis dapatnya. Ya, misut lagi suruh go ketik lah. Ya kan, lagi minimalis serugonya. Bapak Ibu bertanya, Tuhan bah, kok ketik serugo ambu orang, kok lawe-lawe dapat angku semayang minimalis ya Tuhan. Serugo nak lawe, kalau mak diawak saja. Itu Bapak Ibu ya, jadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin maksimal, itu tarawih lah, witir lah, nanti tahajud lah, baca Quran lah, dan sebagainya. Begini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjaga salat tarawih, minimal isya berjamaah itu, insya Allah pasti dapat malam Qadar. Karena janji Allah begitu. Wasjud waqtarib baru inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu di bawah surah Al-Qadar ada surat Al-Bayyinah. Apa isi surah Al-Bayyinah itu? Baca ayat duanya di awalnya, keterhubungannya dengan surah Al-Qadar itu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Membaca kitab suci, yatlu suhufan mutahhara. Kalau Bapak Ibu ingin sempurna dapat malam Qadar, maka tutuplah malam itu dengan tilawah Al-Quran. Jadi awali dengan salat sujud, tutup dengan tilawah Quran. Itu kenapa sebelum Al-Qadar wasjud waqtarib, setelah Al-Qadar yatlu suhufan mutahhara. Andai Bapak Ibu setiap malam begini, tarawih ikut baca Quran menjelang fajar, tarawih ikut menjelang Quran atau setelah tarawih itu atau menjelang pagi baca Quran, dipastikan dapat malam Qadar yang sempurna.
Itu isyarat dari Allah. Dan itu hebatnya Bapak Ibu ya, apa keterhubungan antara surat dan surat, antara ayat dan ayat. Ada isyarat yang hebat lagi, kata Nabi begini. Kalau engkau mencari malam qadar, taharu lailatul qadar fi lailatil asril awakhir min Ramadan. Cari di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Cari di malam 10 terakhir Ramadan. Itu kenapa Nabi diceritakan Aisyah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zara, Nabi tidak tidur dengan istrinya. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau 10 malam terakhir sudah masuk, Nabi kencangkan ikat pinggangnya, maksudnya tidak tidur dengan istrinya. Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan seluruh malamnya, tidak tidur sampai pagi. Itu yang dilakukan Nabi sampai akhir Ramadan. Nabi pulangnya itu nanti di malam takbir saja Nabi pulang. Karena Nabi begitulah ya, di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Untuk apa Nabi begitu? Untuk mendapatkan malam qadar, karena kata Nabi, cari di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu fi autariha, cari di yang ganjil-ganjil. Dan di hadis lain kata Nabi, taharu lailatul qadar fi lailati sab'in wa isrin, cari di malam 27. Ada isyarat yang hebat. Apa isyarat yang hebat? Satu. Tadi kata Nabi cari di malam 10 terakhir, di malam ganjil atau di malam yang ke-27. Begini. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa rufiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. 5 ayat. Kata Nabi cari malam qadar di 10 malam terakhir di malam ganjil. Ternyata malam ganjil di 10 itu ada 5 malam. 21, 23, 25, 27, 29. Pas dengan jumlah ayat Al-Qadar 5. Dan kata Nabi cari di malam 27. Malam qadar itu dalam Al-Quran disebut dengan kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya 9. Lailatu 4, Al-Qadar 5. Lam ya lam ta 4. Al-Qadar alif lam kaf dal ra 5. 4 tambah 5 9. Kata Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali kata Lailatul Qadar disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, jumlah hurufnya 9. 3 kali 9 27. Carilah malam qadar di malam yang ke-27. Mulai malam 21 besok, Bapak Ibu jangan tidur juga. Apa-apa duduk di masjid lah, jangan tamu ibu pulang lah. Sampai akhir Ramadan apa-apa yang lah pensiun, duduk di masjid kok. Yang ni lah pensiun gua, yang kerajo, yang maja besok payah lok lah. Tapi yang lah pensiun, apa duduk risiko mana tahu apa dapat sobok Ramadan besok lagi dapat malam qadar malam kini, tahun kini, ya kan? Ah, itu hebatnya Bapak ya. Ada isyarat malam qadar cari di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil, terutama di malam yang ke-27, dan itu ada isyaratnya dalam surah Al-Qadar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu makna Al-Qadar? Kenapa disebut malam qadar? Al-Qadar maknanya ada beberapa. Satu, Al-Qadar itu maknanya sempit. Bapak Ibu kalau buka kamus bahasa Arab, Qadara itu artinya sempit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Yaqdiru itu sempit artinya. Kenapa malam Qadar disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu sempit oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh, para malaikat turun ke bumi semua. Andai malaikat itu punya fisik, maka bumi ini pecah seketika. Kenapa malam qadar disebut Lailatul Qadar? Di malam itu para malaikat turun seakan-akan bumi sempit padat. Karena itu malam qadar disebut Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu perbanyak berdoa di malam itu, karena para malaikat mengaminkan doa kita. Saat kita, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu di penghujung malam itu disuruh banyak berdoa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kenapa Bapak Ibu disuruh berdoa banyak di menjelang pagi itu? Karena malaikat turun. Inna Qur'anal fajri kana masuda. Para malaikat turun. Di saat para malaikat turun itu kata Nabi perbanyak berdoa. Itu kenapa hadis sahih Muslim mengatakan, bila kau mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena anjing sedang melihat gerombolan setan. Bila engkau mendengar ayam berkokok, kata Nabi, fas'alillah min fadli, berdoalah kepada Allah saat ayam berkokok, karena ayam itu melihat gerombolan malaikat turun.
Demak menjelang subuh ayam berkukuk sadonyo. Nampak malaikat denyo. Nyo jago tu oi malaikat turun ya. Pi awak pakak ya kan ada jago nak jago lah pai ibu. Ya. Ya makonyo apa balilah ayam ko ya ko ado kandang ayam di rumah. Bali-bali ayam jantan kat siku tu. Penjaga dok bagi tahu malaikat datang tu. Pasti kalau nyo berkukuk malaikat turun tu, tu kata Nabi begitu tu. Balilah ayam kat siku ya kan untuk penjaga nawasa mengagi tahu malaikat turun. Tapi kalau sambingku dah berkuku-kuku, dah habis lah leh. Mabuk buto lah. Nak nampak malaikat dia. Jadi itu di malam Qadar tu disuruh banyak berdoa. Kenapa? Malaikat turun. Tanah zalul malaikah. Maka di malam Qadar itu disebut malam Qadar kerana malam yang sempit oleh para malaikat. Yang kedua, Qadar itu artinya mulia. Kenapa mulia? Kerana di malam itu khairum min alfi syahr. Nilai ibadah kita lebih dari 1000 bulan. Bapak ibu yang saya muliakan, ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Kenapa begitu? Umat Nabi Muhammad ini, ibu, umat yang paling pendek masa hidupnya. Bapak ibu kalau baca nanti surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Kata Allah, umat Nabi Nuh itu usianya rata-rata 950 tahun. Tidak bisa bayangkan panjangnya usia umat Nabi 950 tahun. Panjang ibu. Kok diagen usia umat Nabi Nuh kawak entah apa lah buruk bantu apa ya. Serangkan 70 lah buruk bantu apa. Apalagi 1000 tahun ke ibu. Iya. Apa ibu yang lah 70 tahun kan lah malih baca amin tak? Lah takut menjelit camin tu. Awak pula takut menjelit bantu awak. Apalagi orang ke ibu. Ikut 1000 tahun bantu kacau lah bantu. Ikut 1000 tahun usia tu. Umat Nabi Nuh usianya panjang-panjang Bapak Ibu. Umat-umat lalu itu panjang-panjang. Kalau panjang usianya apa itu? Kesempatan beramal mereka banyak, usianya panjang. Itu kenapa umat Nabi-Nabi yang disuruh salat. Semua umat-umat disuruh salat. Tidak ada satupun umat di muka bumi yang tidak salat. Semua diperintah salat. Cuman salatnya bersendiri-sendiri saja. Tak berjamaah, sendiri-sendiri. Akimis salat. Salat berjamaah ini umat Nabi Muhammad saja. Itu pun setelah hijrah. Kenapa umat lalu sendiri salatnya? Usianya panjang. Kalau kita, kenapa berjamaah? Usia pendek. Itu makanya satu berjamaah sama 27 kali sendiri. Jadi kalau ibu berjamaah 10 tahun, berarti sama dengan 300 tahun hidup tuh. Kalau berjamaah 20 tahun, 600 tahun itu. Kalau berjamaah 30 tahun, 900 tahun itu. Itu kenapa dilipatkan 27 kali sendiri? Karena kita tak boleh salat sendiri. Kenapa? Usia pendek. Ya umur 60 tahunnya. Mulai semayang umur 40. Taklah berjamaah lah. 20 tahun semayangnya. Surang-surang lah. Itu masuk suruku. Tak dulu-dulu besok. Mah berang lah umat lalu. Lepas usia 1000 tahun. Mereka beribadah. Kamang-kamang. Tapi kalau berjamaah apa ibu? Ah, dulu lah masuk suruku. Kenapa? Satu salat 27 kali. Itu sayangnya Allah begitu. Nah termasuk malam Qadar ini. Kita usianya pendek. Oleh Allah dilipat gandakan pahala kita. Lewat malam Qadar ini kalau beribadah di malam itu kata Nabi lebih dari nilai 1000 bulan, 84 tahun. Itu kenapa dia disebut Lailatul Qadar, mulia artinya. Kenapa dia mulia? Karena punya kelebihan. Orang kalau berlebih pasti mulia. Orang mulia itu karena berlebih. Kalau tidak berlebih tidak dimuliakan. Itu percaya oleh kamu. Inilah kalau Ustaz Abdul Samad datang kamari bersambut nak ya sambut ya kalau ambuh tiba. Oh, tiba-tiba lah, pulang-pulang lah, tak beda. Bako Ustaz Abdul Samad bersambut, jauh berlebih. Lembunya berlebih dari ambo. Kau sama lembu ambo, jauh bersambut ambo tomah. Kelebihan tu mewak mulia apa ibu? Semakin banyak labiak, semakin mulia apa ibu? Percaya lah kamu. Malam Qadar tu punya kelebihan. Apa kelebihan malam Qadar? Lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa nak mulia itu? Maka malam Qadar disebut Lailatul Qadar. Karena Qadar tu artinya mulia. Yang ketiga, Qadar itu artinya ketetapan takdir. Allazi qaddara fahada, takdir. Kenapa malam Qadar disebut Lailatul Qadar? Karena kata Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Nanti baca di surah Ad-Dukhan ayat ke-4, di malam itu Allah tetapkan urusan makhluk setahun ke depan. Apa yang akan terjadi pada kita setahun ke depan Bapak Ibu? Allah rancang di malam tak di malam Qadar itu. Makanya kata Allah min kulli amar, malaikat turun untuk merancang kehidupan makhluk, urusan makhluk.
Itu kenapa di malam Qadar itu Bapak Ibu disuruh berdoa banyak-banyak, karena Allah sedang merancang hidup kita, ajukan proposal kita. Itu caranya itu. Berdoa sebanyak-banyaknya begini Bapak Ibu. Qadar tidak bisa diubah, tapi takdir bisa diubah. Ibu bapak dicatatkan Allah di langit dapat rezeki 1 miliar. Sejak di alam rahim dulu sudah dicatatkan tidak akan berubah. Jumlah rezeki tidak akan berubah, 1 miliar akan datang semua itu. Betapapun orang menghalangi, pasti datang yang 1 miliar itu. Tapi kemanfaatannya, keberkahannya itu bisa berubah. Yang 1 miliar ini ibu gunakan untuk maksiat, takdir. Yang 1 miliar ini untuk kebaikan, takdir. Makanya katalah allazi qaddara fahada, yang mentakdirkan sesuatu dan memberi jalan untuk mencapai takdirnya. Gini, ibu bapak, kalau ibu-ibu kalau menanam bunga, disiram, diagi pupuk, hijau bunga itu, takdirnya itu. Tidak disiram, tidak diagi pupuk, mati, takdirnya mati itu. Takdir itu kita yang merancang. Kalau qada, Allah mutlak. Keputusan azali itu milik Allah. Tapi rinciannya kita punya wewenang untuk mengubah. Itu kenapa kata Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu kan? Dipanjangkan umur itu bukan berarti dipanjangkan masa hidup, dipanjangkan kemanfaatan usia. Ada orang 40 tahun usianya, tapi seperti orang hidup 1000 tahun manfaatnya. Ada orang hidup 100 tahun, tidak ada manfaatnya satu pun. Maka kemanfaatan itu kita bisa mengubahnya, dan itu takdir. Makanya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ibu masuk surga masuk neraka itu pilihan. Kita dihisap karena pilihan kita. Kita diberi kewenangan, diberi potensi masuk surga, diberi kekuatan masuk neraka. Ke mana mau diarahkan, takdir kita di situ. Karena itu Bapak Ibu, ibu suami ibu si fulan itu qada, keputusan azali tidak diubah. Tapi ibu dapat suami baik atau tidak baik, di tangan ibu dia jadi baik, takdir. Di tangan ibu dia jadi buruk, takdir. Yang si fulan tidak bisa diubah. Oleh karena itu kita disuruh berdoa, karena doa itu akan mengubah ketentuan Allah, namanya qadar. Makanya di malam-malam Ramadan kau berdoa ibu apa sebanyak-banyaknya. Berdoa, doa, minta apa yang kau tuju, minta. Minta saya. Yang ingin menantu, minta menantu. Ya kan? Minta kau jale-jale ibu. Ya. Ya Allah, kirim menantu ya Allah. Tinggi, gagah, ya kan? Kayo, PNS, ya kan? Saleh, rajin ke masjid, bajanggui, ya kan? Ha, itu. Ha, mode Ustaz Sofian kuah. Ha, itu ibu kak kau kalau ya, ya supaya jale doa aku ibu, tak bisa doa aku global lah, supaya, yang kan dikirim Tuhan jale lo kawak. Itu aturannya ibu ya. Jadi di malam Qadar itu perbanyaklah berdoa, ajukan proposal. Itu kenapa malam Qadar disebut malam Qadar. Karena di malam itu Allah yufraku kullu amrin hakim, dirincilah urusan makhluk setahun ke depan. Nah inilah Bapak Ibu ya, kemuliaan malam Qadar yang kata Allah. Apa ciri-ciri orang dapat malam Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia merasakan kedamaian hati sampai fajar. Bila ibu merasakan kedamaian hati, yang perasaan itu tidak bisa diceritakan kepada orang, maka ibu dapat malam Qadar itu. Tapi kok baca ritonya, dia malam Qadar dapat malam Qadar itu, tidak lah. Yang dapat malam Qadar hanya bisa merasakan kenikmatan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebab begini Pak Ibu, rasa rasa itu tidak bisa diceritakan. Rasa tidak bisa dibagi. Rasa itu hanya bisa dipahami oleh orang yang sama merasakan. Rasa tidak bisa dibagi. Minum teh, baraso teh Ustaz, mani, baraso mani Ustaz, bawa cerita mani dong. Tapi kalau nyo pernah minum teh, baraso mani, pasto. Nyo paham nyo pernah minum. Jadi orang yang mendapatkan malam Qadar itu hanya bisa merasakan kedamaian hati. Katalah begitu sampai terbit fajar. Tidak ada tanda-tanda khusus. Dulu ada kata orang, kalau malam Qadar itu pohon tunduk. Ada yang menjadi tangkerambi bagi bila, tangkerambi ke tunduk itu sekali itu. Ya, itu. Ada ke tapi batang air bagi kecek kalau malam Qadar tiba, itu air berhenti mengalir. Itu tidak ada itu. Bapak Ibu, perintah Allah apa ini? Wasjud waktarib. Sujud mendekat, lalu ya telusuhufan mutahara. Bila itu yang Bapak Ibu lakukan setiap malam, pasti dapat malam Qadar. Tidak perlu dicari dia. Tapi kalau bapak-bapak malam itu jago sampai pagi, tapi madu aduk batu di meja, tak kena pek lah. Percayalah kamu.
ada yang mendapat malam qadar tu wasjud waqtarib yatlu suhufan mutahhara. Nah inilah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua kita ini dipertemukan Allah dengan malam qadar, dan insyaallah kalau Bapak Ibu dapat malam qadar itu surga sudah menanti. Kenapa? Karena surga itu namanya apa? Darussalam. Bapak Ibu kalau dapat malam qadar, salamun hiya. Kalau orang dapat malam qadar, tempatnya Darussalam, karena dia sudah menemukan salam pada dirinya. Itu hebatnya malam qadar Bapak Ibu ya. Tapi yakin ambo kalau Bapak Ibu yang mau hadir kini kau dicari bantu kau lacok dapat malam qadar kau. Ya kan tunggu mati saja kau. Aman. Gitulah. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.